saya, Dr. Dicky Aligheri, spesialis bedah jantung dari Hartologi Kardiovaskular Center, Jakarta. Adalah sangat wajar dan sangat manusiawi apabila seseorang dengan kelainan jantung merasa takut apabila mendengar kata operasi, bahkan operasi jantung. Namun saat ini, rasa takut itu sudah tidak beralasan lagi. Tidak perlu takut akan operasi jantung. Beberapa alasan diantaranya, seorang pasien yang akan menjalani operasi jantung akan mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya akan apa yang dirasakan dan apa yang dijalani sebelum, selama, dan sesudah operasi. Dokter yang melaksanakan operasi jantung adalah dokter spesialis bedah jantung yang telah cukup berpengalaman dan telah melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan subspesialistik untuk menjamin hasil dan keamanan operasi yang sangat baik. Di samping itu, ada juga tim medik dan tim paramedik yang bertugas untuk membantu dokter bedah dan juga menemani bahkan memonitor pasien sebelum, selama, dan sesudah operasi. Mereka adalah orang-orang khusus yang terpilih khusus dan dididik spesifik untuk operasi jantung. Dan yang paling penting adalah teknologi bedah jantung saat ini sangatlah berbeda dibanding teknologi bedah jantung 5 apalagi 10 tahun yang lalu. Teknologi bedah jantung seperti minimal invasif, teknologi image guided cardiac surgery, dan kamar operasi hybrid dengan continuous real-time monitoring seperti yang dimiliki Hartologi Cardiovascular Center Jakarta akanlah sangat meningkatkan quality assurance dan juga menambah medical serta patient safety sehingga hasil operasi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih terasa nyaman untuk pasien. Demikian informasi dari saya Dr. Dicky Aligheri, with a healthy heart, the beat goes on.